Assalamualaikum semua guys, bersama saya Hafiz. Kali ni kita nak buat konten balik kampung Gusi de Kuta. So apa yang kita nak buat, kita nak balik kampung dengan kereta Nissan GTR R34 daripada Miami ke San Francisco. Oh, jauhnya mat. Dan masa kita akan pergi ke airport San Francisco dulu, dan kita akan naik kapal terbang dan kita akan flight terus ke San Francisco, dan kita akan tukar balik kereta. So berapa puluh kilometer? 1000 kilometer. So apa melengahkan masa lagi? Mari kita terus ke airport Miami. Miami. Kita terus ke Miami airport guys. Korang dengar dah, the human engine R34. Apa tadi? Okay. So mari kita teruskan. Sekejap, kita check map. Sebelum kita pergi, kita kena check map. Kita kena tengok Miami ada airport tak. Confirm ada airport, Matt. Ni bukan. Airport yang paling dekat apa guys? Di Orlando tak? Ha guys, ni airport. So kita nak buat apa guys? Kita akan pergi ke sini. So agak jauh daripada Miami ke airport sana. So mari kita jalan. Saya malas tau nak pergi. Oh wow, tepi bang, tepi. Oh, jangan nak drift. So saya malas lah nak pergi guna kereta R34 ni kan, sebab perjalanan daripada Miami ke San Francisco ambil masa berpuluh kilometer, beribu kilometer guys, 200 kilometer. So saya buat keputusan untuk naik kapal terbang saya, private jet saya. Aduh, kenapa lah. Kereta ni memang kalau korang corner sikit dah drift. Saya cakap corner yang kecil pun boleh drift. Sebab kereta ni saya operation. Nak. Jangan pusing ke steering, guys. Tu je. Jangan kalau kat corner jangan buat laju. Memang confirm korang auto drift laju. Share cakap saya. Guys, sekarang ni kita dah 1 kilometer je guys. Maksudnya Miami ni saya tak pernah explore sangat lagi. So rasanya kita dah dekat sangat dengan airport tu. Kita pusing balik. GTR guys. Siapa tak kenal GTR? Legend Day of the World guys. Allah, raja GDM tau. Kau tengok guys, dah nak sampai buat hal. Guys, dah sampai. Okay, sekarang ni saya tak tahu jalan. Betul ke ni? Okay, terus. Atau ada selekoh? Selekoh ni ke? Okay, betul. Oh, kenapa auto drift guys? Tengok, baru cakap. Kat sini ada guys. Mr. Meyer has been with us as a sponsor since day one. It's time. Ke airport dia. Takkanlah airport dia kecil macam tu. Okay, terus. Okay, terus guys. Terus. Itu untuk race guys. Hanya tetamu istimewa saja boleh masuk.
cara nak masuk airport ni amat susah guys. So korang kena buat apa? Tahu. Inilah tempat dia. Kiong. Mai kita pakai. Guys, apa punya manusia guys. Berlepas dekat jalan raya. Allah Akbar. Nak, nak, nak. Tepi bang. Tepi bang. Kuat. Kita ke reverse. Sebab kita patutnya kita saya buat kat tadi. Kat tempat tadi. Kat tempat race tu. Kalau saya buat kat tempat race tu mungkin akan selamat. Tapi masalahnya sekarang kita dah masalah yang besar. Besar yang amat. Guys, kalau tak boleh, kita tukar kereta balik. Airport ni taklah mudah kan. Kalau tempatnya okey, kita tukar. Ha, ni main sesuai untuk lepas sikit. Kalau jalan kosong main sesuai. Okey, jangan sini, jangan sini. Oh. Nanti dekat atas. Kau tengok eh. Sima level. Guys, so mari kita berlepas ke San Francisco. Airport Miami. Terus ke San Francisco. Hujung mat. Kita pergi ke jabatan tu lah. Uish, serius lah tu. Wih, gapak amat. Kalau naik kereta berapa puluh? Oh, ya Allah. 99 guys. Naik kapal terbang pun 99. Apatah lagi kalau naik tu guys. Korang nak tengok tak aksi yang paling hebat. Besar. Lepas. Guys, sekarang kita memang nak buat outside loop. So, kita kena naik atas. Oh, follow when it is. Wow. Hoho. Upside loop. Guys, nak ke San Francisco naik kapal terbang pun jauh. Apatah lagi kalau guna kereta ke boat ke, memang jauh lah. So, perjalanan dalam negara boleh guys masa PKP. So, kita dah lepas daripada rumah kita, Miami. Kita dah masuk ke pendaerahan sempadan Miami dengan New Orleans, guys. Oh, kita akan lalu New Orleans, radar eh. Dan kita akan masuk ke daerah Las Vegas juga. Lepas tu, lepas Las Vegas tu, kita akan lalu sempadan Las Vegas dengan San Francisco. Lepas tu, baru kita sampai ke situ. So, Las Vegas ke situ pun jauh. Apatah lagi kalau ke San Francisco, guys. Hujung map GTA pula. So, korang nampak kat sana ada New Orleans. New Orleans. Oh, sekarang hujan lebat dah. Rasanya sana New Orleans. Betul guys, sana New Orleans. New Orleans sana, oh ya Allah. So guys, sekarang ni kita sudah berada di daerah mana? Sekarang ni kita sudah berada di lepas dah New Orleans dan kita sekarang berada di dekat-dekat lah. Swamp.
Suam ni memang daerah dia memang tak ada apa-apa lah. Macam tempat hutan je lah. So kita akan mendarat tempat yang ada bandar. Kenapa kita nak mendarat di tempat yang ada bandar? Jom kita tengok. Kita tengok ada kawasan rumah. Kita akan mendarat di Dallas guys. Sebab Dallas ni kawasan bandar. So kita akan pergi makan dulu. Dallas tu mungkin berkurang dekat lah. Taklah jauh sangat. So kita akan mendarat di situ dulu. Sebab yelah, penat tu jalan jauh. Tu Dallas. So kita akan mendarat betul-betul ke airport. Kita akan mendarat betul-betul ke airport guys. Sebab sebab apa? Sebab kita nak rehat, makan-makan dulu. Sebab kau ingat tak video lepas saya pergi Harley Davidson menggunakan pergi ke Las Vegas menggunakan motor. Video lepas tu memang mengagumkan lah. That Among Us pun kau tengok, bagus. Okay, kita akan mendarat di Balas pula. Balas tu kat mana kan? Kita akan ke Dallas. Nama bandar di Dallas. So ini adalah dekat-dekat betul dengan San Francisco. Sebab San Francisco agak jauh eh. So kalau korang nak pergi ke 77 km lagi. So korang nak pergi Dallas memang dekat gila. Dekat gila dengan Miami, dekat gila dengan New Orleans. Kalau rumah korang dekat New Orleans. Tapi kalau rumah korang dekat Miami memang jauh juga Dallas eh. So saya dah sampai 76 km weh. Sumpah bandar Dallas ni besar juga lah. Tapi satu, saya pelik lah dengan bandar Dallas. Kenapa? Sebab bandar Dallas ni kau tengok kawasan suam tadi semua hutan eh. Maksudnya bandar hijau je kan. Sekarang Dallas ni kat tengah-tengah. Maksudnya kalau malam memang agak sikit tu. Kalau macam New York tu tak apa. Sebab New York dekat dengan Washington dengan Miami. Miami pun 23 km. Apa benda dekat ni. So kita akan menurun dengan pantas ya guys. Menurun dengan pantas. Kita akan menurun dengan pantas ke Dallas. Sebab kita dah sampai ke daerah Dallas sekarang. So kita akan buat, kita akan mendarat di airport ni. Dan kita akan tukar kepada kereta. Maksudnya kita akan pergi atas ni. Haa tu airport. Yes, kita sampai ke bandar Dallas. So exactly kan. Bandar Dallas ni. Wow 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 wow. Guys, kita sampai ke bandar Dallas. So, kita apa nak buat? Kita nak pergi kedai makan yang terdekat. Kita nak makan dulu, nak pergi check in hotel dulu. Dalam sehari ya. Tiba. Kita pergi makan dah. Dah buku tu memang makan eh? Faham bandar ni macam tak dapat sambutan. Can't see you from the eye. I can't see you from the eye. Guys, ada more ini kita ni. Swedish. Pergi jap, kita makan dulu. Wah, ada shopping mall. Tak penting, come on. Ada cupcake, tak apa lagi. Makan cupcake je, guys. Sekejap main, guys. Guys, kita dah siap makan. So, apa kita nak buat? Kita nak terbang balik. Sempat makan cupcake banyak gila guys ni. Sebab perjalanan jauh lagi. So saya dah beli dah letak dekat bonet kapal terbang. Oh. Eh jap. Sekejap bila mat. Kita dah lepas daripada bandar Dallas. So kita dah keluar daripada daerah Dallas. Dallas ni bandar dia besar juga. Tapi cuma dia kurang sikit populasi. Kita dah pergi ke bandar, kita dah keluar daripada bandar dalam. Guys, kenapa ni? Okay, kita lepas. Actually.
Sekarang kita nak, nak masuk Las Vegas lagi beberapa kilometer je, guys. Actually, kita dah lep... Actually, so kita akan lalu Las Vegas. Lepas Las Vegas, kita akan berhenti kat sempadan Las Vegas tu sebab kita nak rehat. So, berapa kali kita kena rehat, guys? That's all. Sekarang musim panas. Ui. Flat, 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 flat. Flat dia flat. Flat menjunam kat atas. Kita menjunam juga kat atas. So, kita akan berhenti kat bandar sebab bekalan cupcake dah habis, guys. So, agak mengecewakan jugalah. Bandar Dallas dah tahu. Guys, so sekarang ni kapal terbang semua dah lalu. Kita je yang lambat. Yelah, kapal terbang tu lagi laju dari kita mungkin. Dan matahari. So sekarang memang dah nak sunset, saya rasa. Aduh, dah malam mat. Kita nak check-in hotel ke tak? Tak perlu, guys. Kita kena berjalan sebab tak ada penumpang pun. Masalahnya, guys, tangan saya dah penat, guys. So, kita akan stop recording. So, guys, akhirnya kita menghampiri daerah Las Vegas. Dan korang nampak tak biru yang dekat awan mana tu? Nampak tak? Kalau korang nampak, bagus. Yang itulah destinasi kita, yang itu 33 km lagi. So, memang agak jauh, mat. So, sekarang kita memang terbang tinggi gila. Korang nampak, bawah tu Grand Canyon. So, kita akan menjauhi Grand Canyon dan masuk ke Las Vegas. Kalau Las Vegas dekat dengan Los Angeles, lepas tu Los Angeles dekat dengan San Francisco. So kat situ lah kita akan berhenti kat San Francisco, guys. So sekarang ni saya punya private jet bergerak dengan 234 km sejam, eh. Okay, insyaAllah kita akan sampai. Sekarang kita memang betul-betul tinggi, guys. Kau nampak kelajuan yang tinggi. So saya harap boleh sampai. Sebab agak jauh saja sebenarnya. Kalau bawah ni, kalau korang boleh nampak lah. Ha, ada bandar, guys. Sebab sekarang kita dah masuk ke daerah Las Vegas. Ya, guys. Kita pun nak pergi Las Vegas. Sekarang kita masih lalu atas Las Vegas. Okay, sekarang ni dah masuk kawasan berawan, eh, guys. So kau takkan nampak bawah. Inilah feel naik kapal terbang, guys. Kalau kau lalu awan. Sekejap, macam nak pusing kan ni. Guys, tu. Kita lalu atas kapal terbang komersial, guys. Excited nak pergi San Francisco, guys. Eh, kita, saya pernah lah pergi San Francisco, tak pernah. Ini first time kita pergi San Francisco, guys. Kita dah pernah pergi New York, Miami dah pernah. Memang Miami tu tempat kita lah. Dan kita dah pernah pergi LV, Las Vegas. So sekarang ni kita nak menghadap ke pergi San Francisco pula, guys. Bandar yang ada jambatan panjang juga tu. So kita dah, guys, kau mana nampak Las Vegas dari sini lah. Guys, ingat tak tu? Kita pergi situ, ingat dah, guys. Ingat tak video The Kutu episod 2 lepas? Itulah tempat dia. So, saya saya dah lalu. So, kita akan stop video sekejap. So, guys, korang nampak tak? Kita sekarang sudah melepasi daerah Las Vegas dan kita sekarang dah masuk ke San Francisco. Tapi kita belum sampai ke destinasi San Francisco tu tepat-tepat. So, ini kita masih dekat sempadan dia, eh. Ih, stopping memang betul, eh. Serius lah. Jauh, guys. Daripada pukul... daripada tadi, kan? Kau tu? Daripada matahari. Matahari kat sana, kan? Kat atas ni. Terus turun. Kau rasa berapa jam dalam dia kutu? Sebab dia kutu lagi jam, lah. So, kau tengok throttle saya memang max. Kau tengok top speed menaik. Dan saya meluru dengan pantas
untuk menghadapkan San Francisco. So kita dah boleh batalkan notification sekarang. Eh, notification. Waypoint. Dah. Kita sekarang dah berada di San Francisco dah weh. Dan kita akan mendarat di airport Dennis. So kau nampak lah. Kita tak akan mendarat di airport, tapi kita akan mendarat di jabatan tu, jabatan tengah. Yeah, San Francisco besar guys. Wish, bapak lah sumpah guys. Wish, bulan. Moon guys, moon. Gila, macam mana kamera ni? Oh, moon guys, moon. Guys, cantik-cantik. Bulan dah naik guys. So sekarang nak macam pukul 7, pukul 8 lah dekat. Okay, kalau kat San Francisco malam, kalau dekat Malaysia siang lah maknanya. Memang siang. Guys, kita akhirnya, tangan saya dah penuh guys. Akhirnya sampai ke sini setelah sekian lama guys. Kita outside loop sikit. Kita akan drive under bridge. Tak. Kita bukan. Kita akan tukar tadi lah. Tu asal tu. Betul-betul kat jalan. Akhirnya guys. Setelah sekian lama bawa kapal terbang. Penat tangan. Sekarang kita nak kereta. So guys, sampai di sini saya video pada perlumbaan saya di Dakota hari ini. Sampai jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. InsyaAllah. Oh. Eh, jap guys. Sebelum tu kan. Pastikan kau subscribe channel bawah dan kita akan jumpa lagi video akan datang. Like. Jangan lupa. Okay, bye bye. Assalamualaikum.